Okey, pihak bomba dan penyelamat Malaysia Ampang telah menerima panggilan kecemasan yang menyatakan kebakaran struktur pada jam 8:05 dan jentera sampai di lokasi 10 minit kemudian, dan pada jam 8:30 api dapat dikawal. Kekuatan anggota yang hadir pada operasi pada kali ini terdiri daripada Balai Bomba Pandan dan juga Balai Bomba Ampang, iaitu seramai 20 anggota, iaitu 17 anggota dan 3 pegawai. Kebakaran hanya melibatkan struktur atas di bahagian rumah 2 tingkat, di mana melibatkan tingkat atas yang dipercayai bilik ruang bilik tidur utama. Penghuni dilaporkan seramai 5 orang, iaitu 2 dewasa dan 3 kanak-kanak. Tiada kecederaan dan kebakaran dianggarkan 40% daripada keseluruhan bangunan, dan juga punca siasatan dan juga taksiran kerugian masih dalam siasatan. Dan juga agensi lain yang juga terlibat adalah PDRM, Angkatan Pertahanan Awam dan juga NGO. Selain pada penduduk kampung lah. Kita juga tak menghadapi apa-apa masalah-masalah tekanan air ataupun masalah trafik. Kita tak menghadapi masalah itulah, dan api dapat cepat dipadamkan.